Jadi kegiatan ini terselenggara atas support Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Dalam hal ini yang memberikan beasiswa kepada 100 peserta pelatihan program kecakapan kerja. Dan IDEA Indonesia menjadi salah satu yang dipercaya oleh Kementerian Pendidikan sebagai penyelenggara program kecakapan kerja level platinum. Tentu ini menjadi satu kebanggaan sekaligus tanggung jawab tersendiri. Upaya Pak Eko ini sangat luar biasa. Karena apa? Tidak semua lembaga bisa mempertemukan antara demand dan supply. Yang diharapkan di Cendekan Vokasi adalah bagaimana dunia kerja itu bekerjasama dengan dunia industri. Dan IKEA adalah salah satu lembaga pendidikan non-formal kursus yang sudah benar-benar mewujudkan mempertemukan antara demand dan supply. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara yang terkait dengan workshop tenaga kerja sekaligus Hospitality Expo yang dilaksanakan oleh IKEA Indonesia pada pagi hari ini, energi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mario, saya Human Resources Manager khusus dari Cikarang Bekasi. Saya di sini membutuhkan trainee di Food and Beverage Division Department. Ada di front office, ada di housekeeping, dan di sini udah tahu ya UMK kemarin atau tahun ini yang paling gede di daerah mana. Jadi kita per day jadi worker di 180.000.
seneng loh Aedia Indonesia ini segede ini. Pokoknya Aedia top deh. Work ethic-nya bagus banget. Jadi ternyata berasa sampai ke Aedia Indonesia ini dari segi fasilitas sangat baik, ya. Lalu dari segi kebersihan, dari segi kurikulum, saya rasa bisa menjadi contoh untuk lembaga-lembaga yang lain. Ya, udah pasti makin maju, makin sukses. Wow, it's amazing place, gitu kan. Anak-anaknya juga keren, gitu. Ini kayaknya ada sesuatu hal yang menarik di sini yang perlu saya catch up dan saya perlu gitu. Gigi Bonbon Remix.